Build rahasia Nathan. Jadi di sini guys kita akan menggunakan build rahasia Nathan guys ya. Jadi aku dikasih tahu sama temanku ini build rahasianya. Kita akan lihat guys ya. Jadi mereka itu adalah ini guys ya. Yang kemarin kita bikin konten Supreme bersama-sama. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian wajib sekali nonton guys ya. Oke, jadi di sini mungkin aku bakal bikinnya cooldown aja guys ya. Ini kita bakal bikin cooldown. Nah, sekarang kita ngambil buff dulu guys ya. Jadi kita akan cobain guys ya. Ini build item rahasia, emblem rahasia gitu guys ya. Karena emblemnya ini unik sekali ya. Kalian bakal lihat tuh emblemku itu pakai support guys ya. Unik sekali guys ya. Kita bakal langsung aja farming-farming dulu guys. Santuy lu. Oke, dapetin stack-stack ini guys ya. Oke, dapet stack-nya. Nah, sekali farming 2 nih guys. Mantap sekali guys. Mantap sekali. Ini pink kenapa tadi jumping-jumping gitu guys ya. Saya nggak tahu lah kenapa ya. Saya tidak tahu guys kenapa guys ya. Ini aman nggak ya? Oke, aman guys ya. Soalnya aku takut kalau didorong nanti ke reset gitu loh. Dia keluar guys ya. Rupanya tidak guys. Aman, aman, aman. Jadi di sini kita bisa bunuh Gusion ya. Karena dia belum level 4. Kita bilang guys ya. Launch attack, launch attack, launch attack, launch attack. Dan item pertamanya di sini kita akan bikin ini guys ya. Nah, Hunter Strike guys. Kok ini guys? Aduh, salah beli guys ya. Aduh, 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 salah beli guys ya kita ya. Hunter Strike boss. Kepencet pula guys, rugi kita guys ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santuy, santuy, santuy. Slow, slow, slow. Gas, gas, gas. Kita bilang gas, guys. Gas, gas, gas. Kita stack kita 6 nih, guys. Kita 6 ya. Nice. Aduh, enggak mati, guys. Bunuh dia lu, Nok. Nice banget lu, Nok. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Oke, guys. Jadi kita OTW menuju Hunter Strike dulu. Lunoknya, guys. Guys. Flicker ya. Di-flickerin lagi, guys. Nice sekali. Mantap sekali, guys. Kita bakal ambil dulu nih, guys, ya. Jadi ada buff-nya Lancelot, kita bakal ambil. Buff kita diambil juga, guys, sama Lancelot, guys, ya. Ya tukeran sih. Ya oke lah, guys, ya. Terus sekarang bakal langsung aja turtle. Jadi kalian bisa lihat, guys, ya. Ini hero itu, turtle itu cepetnya minta ampun. Jadi benar-benar cepet sekali. Kita sabar dulu aja. Waduh, bahaya tuh, guys. Oke, santuy, guys. Dapet nih kita, ya. Nice, nice, nice. Kita langsung lagi ambil 2 jungle, guys. Nah. Jadi, trik ambil 2 jungle itu kayak gini, guys, ya. Kita, tuh, kayak gitu, ya. Seperti itu. Dan kita dorong lagi ke dalam. Oke, buff kita udah diambil, kan? Bener, guys, ya. Jadi, kita sabar dulu aja. Santuy. Slow, slow, slow. Oke, kita ambil stack, guys, ini. Ya, sebetulnya ini sih. Sabar, sabar, sabar. Oke, kita ambil dulu ininya, guys. Santuy. Dapet ya. Kita jadi sekarang ini butuh ini guys ya. Hunter Strike 2 item sih guys ya. 2 item temenku bilang aja. Sabar dulu. Santuy dulu guys. Dia bilang itu 2 item guys. Sabar. Gas gas kita bilang gas. Gas gas gas. Yo yo gas gas gas. Kita retry guys ya. Kalian lihat guys ya. Damage nya guys. Sakit guys. Santuy dulu. Slow slow. Turret 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 kita guys ya. Kita fokus turret. Turret turret turretnya dapet, nice. Oke, cukup guys ya. Jadi Lancelotnya kemana ini guys ya? Aku bingung guys ya Lancelot ini kemana ya? Gak ada sih di sini. Tuh kan pingku jumping jumping guys. Kayaknya apa? Aku salah pakai internet ya? Saya tidak tahu guys ya. Tapi sepertinya benar guys. Gak apa nggak apa. Masih aman guys ya, masih aman. Oke. Nah udah jadi ini item keduanya itu guys. Itu adalah jenis one ini guys ya. Jenis one, sabar lu. Oke, waduh mati pula guys. Oke, waduh flicker dia guys. Ini nih kita harus bantuin ini guys. Oke, nice mati guys. Di sini ada Lancelot guys. Nah kan Lancelot guys. Aduh, 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 aduh. Kita lihat buffnya guys ya, ada apa enggak nih guys. Enggak ada buffnya, dikit lagi sih muncul guys. Mending buffnya sih, mending buffnya guys, mending buffnya dulu, mending buffnya. Oke guys, kita langsung aja guys ya. Oke, gila damage-nya sakit banget guys. Kalian bisa lihat guys ya, damage-nya sakitnya minta ampun guys.
Oke guys, santuy dulu. Ini ultinya cepet banget guys ya. Menggunakan build Hunter Strike ini, kalian bisa lihat ya, aku pakai sepatu cooldown, Hunter Strike udah 35% guys. Oke. Gak ada obat guys. Ayo ayo, gas gas gas. Ayo ayo, nice, dapat guys kita guys. Dia mau hajar-hajaran guys ya. Ayo ayo, let's go guys. Kalian bisa lihat guys, damage-nya guys, gila banget guys. Kalian bisa lihat guys ya, benar-benar full power, mengerikan sekali bos. Cuman nih di counternya sebetulnya gampang guys ya. Sebetulnya gampang ya, di counternya dengan apa tebak kalian guys ya? Apakah kalian tahu di counternya dengan item apa guys? Mati dong. Radiant guys, ini kena Radiant udah nggak ada damage langsung guys. Woi, set. Oke, kita sudah hidup kembali guys. Jadi di sini kita bakal ngambil buff dulu guys. Okay. Ngambil buff dulu nih, santuy. Oke, gila guys, tembus gitu guys. Woi, gila. Oke, sekarang aku bakal bikin BOD aja guys. Kita bakal bikin BOD. Mati kita sama Fusion tadi guys. Sabar, santuy. Halo, nah ini guys mangsa kita guys ya. Aduh, flicker dia langsung guys. Astaga, flicker dong. Oke, sabar lu. Ting. Oke guys, ini kita gaskan guys. Nice. Waduh, gak kena guys. Sabar dulu aja, santuy dulu guys. Slow. Gila guys, itu setengah darah kurang lebih langsung hilang guys. Kalian lihat gak guys? Gila sih, build rahasianya ini benar-benar mengerikan sekali guys ya. Jadi yang ngasih tahu aku itu ya di Supreme kemarin itu guys ya, RRY7 guys. Wah gila kalian lihat guys, turtle-nya pun nggak ada obat guys, cepet banget guys ya. Gila. Dia Supreme-nya Ruby, tapi kok dia bisa tahu ya Nathan gitu ya? Apa ya pinku ini jumping gitu ya? Apakah kalian tahu guys kenapa guys? Oke guys, kalian lihat. Wadah, damage-nya gila bos. Gak ada obat kali guys ya, parah itu sih. Sakit banget guys ya. Apa ini speed mode apa sih? Wah, gak paham lah aku guys. Sabar. Oke, tarik. Gas. Gila damage-nya guys, gak ada obat sekali guys ya. Kalian lihat guys ya, damage-nya parah sih, sakit banget guys ya. Sakit sekali guys. Udah gak ada ulti Fusion ya. Oke, santuin dulu guys. Kalian lihat ya damage-nya nih guys. Bede, setengah darah guys, satu kali hit guys. Parah sih, parah. Wah, kalian lihat guys. Ya ampun, itu damage apa guys. Ya ampun. Ya ampun, kalian lihat guys. Ya ampun guys, damage apa itu guys? Gila, kok dia yang triple kill gitu kan? Gimana ini ceritanya dia yang triple kill? Oke, kita butuh life steal guys. Oke. Yes katanya. Wih, dia tahu loh. Padahalnya aku pakai Samuel yang guys. Ah, udah end guys ya. Kalian bisa lihat guys ya, satu kali skill satu ceter, setengah darah guys ya. Terus hit tek mati guys, parah guys ya. Tuh guys, damage-nya 37% guys. Aku bakal kasih kalian ya emblem dan juga build ini karena unik banget, ini benar-benar rahasia guys, karena jarang banget yang pakai guys ya. Oke, aku bakal kasih lihat nih. Nah, jadi kalau misalnya aku guys ya, sebetulnya sepatunya bagusnya kalau menurutku guys ya, kalau misalnya kalian mau ada cooldown di awal itu kalian bikin sepatu ini. Tapi kalau kalian mau lebih tebel, kalian merasa kalian bakal diincar terus, mending bikin sepatunya ini atau ini guys ya. Nih, armor. Tapi blessingnya pakai yang ice guys, supaya kalau kalian dikejar atau kalian mau ngejar bisa ya. Pakai ini atau ini ya, kalau benar-benar standarnya lah, biar nggak gitu gampang mati guys ya. Tapi kalau kalian PD, kalian bisa pakai. Tapi sayang sih, karena nanti cooldownnya kelebihan guys. Oke, kita pakai ini aja ya, anggap ya. Kita pakai ini, habis itu item pertamanya itu, nah ini guys ya. Ini, habis itu selanjutnya pakai magicnya itu ini guys. Habis itu bikin penetrasi, nih. Bisa pakai ini atau ini ya, sama aja sih karena di convert jadi magic juga nih. Bikin ini aja guys ya, harganya murahan mana guys? Oke, murahan ini magic guys, berarti mending beli yang magic karena harganya lebih murah ya. Oke, nah ini magic lebih murah. Selanjutnya bisa bikin, oh nggak harus langsung bikin penet sih, kalau musuhnya nggak ada bikin armor magic guys ya, kalian bisa bikin BOD dulu. Tapi kalau misalnya ada
magic defense, kalian bisa bikin divine glaive. Kalau misalkan ada contohnya bikin radiant atau athena, itu kalian bisa bikin ini guys, divine glaive. Okay. Item selanjutnya yang terakhir guys ya, ini kan kayak gini ya, sebetulnya ini bisa lifesteal sih guys, bisa lifesteal atau misalnya kalau misalnya kalian mati diincar terus, kalian bisa bikin immortal juga ya, immortal BOD nya ganti lifesteal gitu. Jadi dua item ini situasional guys ya, tiga sih sebetulnya, tiga item yang penting itu dua doang ini guys, Hunter Strike sama Genius Wand ya. Yang tiga ini situasional, kalau kondisi menang banget kalian bisa bikin seperti ini, kalau ada yang bikin magic defense kalian bikin ini, dan kalau misalnya kalian butuh lifesteal kalian bikin ini ya. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya defense ya kalian situasional aja guys, bisa bikin immortal, Athena, Antiquiras, atau enggak bahkan kalian bisa bikin ini juga, winter atau WON ya. Nih ya, kalian sesuaikan aja untuk build-nya, karena itu situasional guys, susah itu guys dijelasinnya ya, kayak tergantung musuhnya gitu. Okay. Spellnya pakai retri. Nah emblemnya ini guys, emblemnya yang unik guys ya, jadi aku dikasih tau emblem ini guys, movement speed plus 6, hybrid penetrasi guys ya, hybrid penetrasi plus 6, habis itu pakai yang ini guys ya, tanda panah ya. Oke, ini rahasia kita guys ya, jangan lupa di subscribe, di like ya, yang udah tahu rahasia ini jangan disebar guys ya. Selamat mencoba.